Neko, ini kita ada biji Honda Jazz ya. Honda Jazz ni dia nak upgrade brake drum kepada brake disc. Okey, yang kat bawah tu dia punya disc siap dengan kaliper sekali. Biasa dia tu brake drum. Okey, ni asal dia brake drum. Yang depan pula dia pakai disc yang asal ya. Lepas tu dia minta kita tebuk dengan skim sekali. Sebab dia nak kekalkan yang asal. Okey ni. Sebab yang asal dia pun dah calar. Kejap lagi kita akan buka skin dengan buat lubang. Kalau ada kereta standard, disc dah cantik, semua dah cantik, nak tebuk lubang, datang ke dekat LAN Engineering. Nak buat corak dekat disc, ha, macam-macam corak pun ada bos. Pilih corak nak macam mana. Ha, tu corak dua lubang. Nak tulis nama sendiri pun boleh bos. Nak tulis nama sendiri pun boleh. Okey, jom kita tengok. Ha, nama sendiri nak tulis pemulih. Okey tu. Ah, macam ni nak tulis nama. Ah, LAN Engineering, LAN Engineering. Demo nama. Ah, demo nama apa? Tulis nama demo lah. Ni nama kawin LAN Engineering. Yang sebelah kiri belum buka lagi, tapi yang sebelah kanan dah tengah pemasangan dah. Pak, dah ada disc ah. Dah ada disc. Dah cantik. Yang depan tu dia minta kita skimming disc ya. Sebab bajet-bajet dulu cakap. Senang boleh. Tak ada masalah. Kita boleh ikut ya, bajet macam mana pun boleh buat. Kita pun faham. Boleh. Nampak yang tu ada drum. Itu disc dia kat bawah. Sebelah kanan dah siap lah. Dah ada disc dah. Memang semak boh. Berbeza terus. Tadi drum dah ada disc. Semak. Okay, ni member yang kawan dia pun dah nak siap lah. Yang belak tengah bleeding. Okay, yang sebelah kanan dah pasang dah. Yang depan dah skin. Oh, dah licin. Tadi kasar. Dah licin dah. Dah siap dah bleeding. Dia tengah cuci yang depan. Sambil tu kita tengok yang ni. Yang ni pun tengah pasang lah. Yang ni dia ambil lagi besar. Disc lagi besar. Lepas tu Honda FB ni skimming disc. Tukar brake pad. Okay, kita belanja sebiji Azza. Upgrade brake juga. Okay. Nak upgrade brake. Jangan lupa like dan subscribe eh. Kita boleh tengok kejap lagi dekat video yang terbaru. Kita akan upload Azza pasang brake. Dia ambil ni. Cantik. Yang depan hari tu dah pasang dah. Sebab kita dah. Dekat LAN Engineering. Ni depan. Alhamdulillah, dah siap dah. Kita pasang tayar. Sekejap lagi kita buat turun. Okey, nampak? Cantik, dah ada di bos. Cantik. Okey, kita tengok yang sebelah kiri pula. Yang sebelah kiri pun dah pasang tayar. Depan pun dah pasang tayar. Sekejap lagi kita nak pergi test. Sekejap dia pasang bos. Sekejap tu siap dalam masa satu hari juga. Tak perlu nak tinggal kereta. Tak perlu nak tinggal kereta. Tu boleh siap. Bawa je kereta. Okay, tinggal member dia lagi sebiji lagi. Okay, ni lagi sebiji. Tengah tunggu barang lagi. Tengah pasang dah. Tengah pasang. Nak sama-sama siap dah boh. Nak sama-sama siap. Sebab yang ni dia ambil lagi besar. Lagi besar pada yang merah tu. Yang ni lagi besar boh dia ambil. Disc dia lagi besar. Sebab apa? Sini bermacam-macam saiz ada boh. Tak cukup besar, mari pilih, kita ada lagi yang besar. This, ok, kita tengok this. 355, 380, 285 pun ada.
Tak cukup ni, kaliber besar ni lagi besar, nampak ah. Ha? Ha, ah, panjang ni sampai sini, bos. Ha, ah, nak yang kecil sikit ni. Lagi ada ni. Mugen, bos. Mugen ada, bukan stiker, bos. Bukan stiker ni. Bukan stiker. Oh, dia ikat dulu pakai top ah. Pakai top, ikat pakai top lain dulu. Oh, memang kuat. Ha. Oh. Oh, sakit, bos. Kan biasa-biasa punya. Sebelah sana lagi satu. Ha. Okey, jom kita pergi test. Alhamdulillah. Dah, kita pasang tayar. Sekejap lagi kita buat turun. Okey, nampak? Oh, cantik dah ada di bos. Memang cantik. Okey, kita tengok yang sebelah kiri pula. Yang sebelah kiri pun dah pasang tayar. Depan pun dah pasang tayar. Sekejap lagi kita nak pergi test. Sekejap yang pasang, bos. Sekejap terus siap dalam masa satu hari juga. Tak perlu nak tinggal kereta. Tak perlu nak tinggal kereta. Terus boleh siap. Bawa je kereta. Okay, tinggal member dia lagi sebiji lagi. Okay, ni lagi sebiji. Tengah tunggu barang lagi. Ah, ha, tengah pasang dah. Tengah pasang. Nak sama-sama siap dah, bos. Nak sama-sama siap. Sebab yang ni dia ambil lagi besar. Lagi besar pada yang merah tu. Yang ni lagi besar, bos, dia ambil. Dish dia lagi besar. Ha, sebab apa? Sini bermacam-macam saiz ada, bos. Tak cukup besar, mari pilih. Kita ada lagi yang besar. Dish, ok, kita tengok dish 355, 380, 285 pun ada. Ha, tak cukup ni, kaliber besar ni lagi besar, nampak ha. Ha, panjang ni sampai sini, bos. Ha, nak yang kecil sikit ni, lagi ada ni. Mugen, bos, Mugen ada. Bukan stiker, bos, bukan stiker ni. Bukan stiker. Oh, dia ikat dulu pakai top ah. Pakai top, ikat pakai top lain dulu. Oh, memang kuat. Ha. Oh. Oh, sakit, bos. Kan biasa-biasa punya. Sebelah sana lagi satu. Ha. Okey, jom kita pergi test. Tengok, bos, dah siap. Oh, cantik. Handbrake semua function ah. Handbrake semua function. ABS tak kacau, ABS. Dia untuk apa orang upgrade ni? Untuk brake lagi cengkam. Memang sudah semestinya dah ada disc. Memang bertambah smart, bos. Kereta smart. Bertambah smart. Tengok tu depan. Biasa, bos, yang tengah menonton jangan lupa tekan button subscribe, minta support-support sikit, bos. Lagi satu, boleh share, follow kita dekat TikTok, dekat YouTube, Line Engineering. Yang penting share, sebab ramai lagi tak tahu sini dekat Line Engineering boleh buat apa. Jadi kita subscribe. Bila subscribe, kita boleh tengok video yang diorang upload. Hari-hari ada bermacam-macam kereta diorang buat. Ni macam Alza ni nak upgrade brake. Okay, yang sana dia tengah wedding rim. Kita belanja sikit wedding spot rim motor pecah. Kalau ada rim motor pecah ni. Spot rim motor pecah. Okay, berapi-rapi buat dia tu. Ni buat. Eh, lagi sepijik ni tengah pasang rak ni. Tengah pasang disc belakang. Bapak besar, bos. Di belakang dia ambil. Sekian dulu. Jumpa lagi. Terima kasih.